Dia tengok penyanyi, dia gemar ke orang tu, dia buat lagu untuk orang. Selalu biar dia, dia nak girlfriend itu tahu lagu tu untuk perempuan tu. Isabella, Isabella, Fiona, oh Fatima, Fatima, Siti Haida, ha. Zalika, 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 ha. Boleh. Amalina, goma budak India tu kek Mayu. Lagu Samsul Debat tak ada. Oh, Imam tak ada. Imam pun tak ada. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan Pengerusi Acara Bahagia, Tuan Nazir Masjid, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Hulu Balang, Penggerak Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Nak bagi tahu sebenarnya susah nak datang majlis ilmu ni. Kan senang kan? Nak booking penceramah pun susah, sampai 6 bulan baru datang. Kan? Ha, kemudian ada orang tu nak sangat datang majlis ilmu. Dia nampak banner mesti datang. Tapi sampai masa bila dia datang, rupanya dah sudah semalam ceramah. Terlopeh pula. Ada orang baru nak datang, tiba-tiba ada saudara mara pula datang rumah. Almaklumlah Sabtu malam Ahad. Macam-macam. Jadi kita ni antara yang terpilih. Malaikat akan catat pahala kita walau apa pun yang kita lakukan. Termasuklah tidur. Tak ada masalah. Jangan risau. Pahala dah ada. Termasuk yang tidur. Kan? Jadi saya tak akan marah. Tu kenapa tidur belakang tu? Saya tak akan marah. Saya tak akan kecil hati sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Ha, tu kelebihan dia. Kan? Orang yang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Siapa yang bagi ceramah dia boleh tidur, kira handal lah. Cuma satu pesanan saya, nak tidur boleh tidur, cuma jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Ha, jadi tidur sesama. Jadi malam ini tajuk yang dipilih. Kita berada dalam taman-taman syurga ni kan. Ha, memilih tajuk yang hebat malam ni. Kan, bersempena dengan Maulidur Rasul ni. Kan? Ha, Rasulullah SAW ikon terhebat kehidupan berkeluarga kan. Tajuk ni memang puih fikir. Jawatankuasa masjid fikir berbulan-bulan apa tajuk sesuai. Kan? Jadi kita pula dah lah dapat pilih tajuk yang best ni. Dengan tajuk yang best, kita datang pula malam ni duduk dalam taman-taman syurga. Tu lain kali kita dah boleh buat signboard lah kat depan kan. Anda ingin ke taman syurga, 500 meter belok kanan. Ha, macam tu. Ha, kita buat macam tu. Kan? Tak habis-habis gambar kubur. Semayanglah kamu, semua kamu disemayangkan gambar kubur kan. Tak, yang tu tak apalah, tak payahlah padam yang ada tu, biarlah, tapi tambah. Ha. Duduk dalam taman-taman syurga. Malahan ada satu hadis lagi sebut, duduk dalam majlis ilmu belajar satu bab ya, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain,
Baca satu bab lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Nak bagi tahu betapa besar godang pahala Allah bagi kita. Ha, kan? Duduk di taman-taman syurga, hashtag pergi syurga balik hari. Ha, macam tu. Ha, kan? Sejak lagi kita ni datang taman syurga, kejap lagi balik. Ha, besok datang lagi. Pergi syurga balik hari. Jadi kenapa kita pilih Nabi? Manusia yang paling hebat kita letakkan namanya dalam tajuk hari ini. Tak ada satu filem dalam dunia ni yang mana setiap filem tu dia je hero. Tak ada. Tak ada. Tetapi dalam ceramah, tak kira lah panggillah penceramah mana pun. Dekat masjid KRU ni. Daripada awal tahun sampai hujung tahun, ceramah setiap malam, hari-hari, watak utama dalam ceramah tu mesti Rasulullah. Hebat tak hebat? Hebat satu. Kedua, satu-satunya manusia yang kita sambut hari lahir dia walaupun dia dah tak ada. Dia cari, mana ada orang lain macam tu? Dia satu-satunya manusia. Kalau nak cuba, boleh cuba. Kita cuba buat jamuan hari lahir, panggil orang taman, orang kampung datang. Petang ni ada jamuan birthday, datang rumah. Kita buat majlis potong kek-kek, birthday siapa? Datanglah dulu. Bila semua datang, Allah selamatkan kamu. Macam tu kan? Lepas tu buat keluar kek, lepas tu potong. Mana birthday boynya? Birthday boynya dah lama meninggal lah. Tak gila seman. Kan? Mesti gila betul. Orang dah tak ada dia buat birthday. Tapi Nabi kita tak. Satu dunia sambut. Satu dunia menyambutnya. Dan begitu juga sampaikan tokoh-tokoh barat. Kan? Susun ranking. Pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia letak Nabi kita nombor satu. Lepas itu dia susun George Bush pula. Dia susun Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Kan? Dia letak. Ada beberapa lagi lah. 20 senarai. Nabi kita nombor satu. Kita tak boleh iktiraf senarai itu. Sebab yang nombor dua sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Ingat tu. Itu semua propaganda dan propaganda. Ingat tu. Kan? Nabi the one and only. Dalam bahasa Jawa. Kan? The one and only. The special one. Nabi kita. Dan saya akan tunjukkan betapa Nabi ni sayang sangat-sangat kat kita. Sehingga menyebabkan tak patut sangat kita sayang orang lain lebih daripada kita sayang Nabi. Itu sebabnya hari ni sebagai basic kita kena ingat. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi mengajar kita. Nabi sebab risaukan dunia, Nabi minta, Ya Allah, umat aku nanti janganlah kau bagi umur panjang-panjang, Ya Allah. Nabi minta. Ada orang cakap, hey, kalau Nabi sayang kita, biarlah umur panjang, apalah umur pendek-pendek pula. Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nah, jadi, ramai yang tak perasan betapa bijaksananya Nabi bila minta umur panjang, umur tak panjang ni, supaya kita boleh bajet lebih kurang umur kita berapa. Cuba tengok yang datang. Berapa ramai yang datang ni lewat. Remaja lewat. Berapa ramai sebab dia dah bajet dah tak lama dah ni dia dah bajet. Kalaulah umur kita macam umat Nabi Nuh 950 tahun kosong masjid ni, silap-silap yang pasang kameranya dia on, ustaz nanti dah habis tolong off tau, dia pun balik macam tu lah akhirnya. Ha, bayangkan kan? nak tunjukkan Nabi dah fikir dah. Jadi kita bekerja 30, 40 sampai 50 tu dah mula kira-kira dah pencen berapa tahun lagi. Bila dah pencen apa lagi nak buat? Ha, duduk dekatnya kat masjid. Kan? Ya, ya. Orang umur 40 dah pergi masjid ada harapan.
Ya, kan? Ada harapan. Ya, bukan kata suruh umur 40 pergi masjid. Dapat pergi awal lagi bagus. Tapi bila umur dah 50, 60, apa lagi nak buat? Anak-anak dah lepas, semua dah sudah. Apa lagi nak fikir? Itu bijaksana Nabi dah doa dah. Minta umat dia jangan umur panjang-panjang. Ha, kalau tidak kan, kita bayangkan 950 tahun. Imam. Imam dah berapa tahun dah jadi imam ni? Baru 700 tahun. Eh, lama betul kau jadi imam dah. Contoh. Contoh lah kan. Ha, kan? Iya, steady. Kita mana? Tak ada siapa pun dalam kawasan ni, dalam kawasan karya kita ni, yang cuba, ada tak sesiapa angkat tangan? Saya dah cuba nak tengok nafas saya ni. Rasa-rasanya boleh lagi dalam 200 tahun hidup. Tak ada. Kan, kalau menurut kajian, umur orang Malaysia ni, rakyat Malaysia purata 60 tahun. 70 tahun tu kira bonus. 80 tahun kira ekstra. 90 tahun gegar baganza. Ha, macam tu. Kan, kalau 100 tahun, ombak tunggu lah ke depan tu. Manusia tertua dekat karya KRU ni. Ha. Ya. Ni karya apa nama? Kampung Raja Uda. Ha. Hariah Kampung Raja Uda. Ha. Jadi, makna kata Nabi dah ajar dah benda tu sementara. Tu sebab memang Nabi bersungguh-sungguh nak sebarkan dakwah. Sebab, ha, cuba tengok Nabi kita. Nabi dah dapat soalan bocor. Waktu peristiwa Isra' Mi'raj, ha, memang itu sebab mahal serbat ni. Dia cover Isra' Mi'raj kali, memang. Kan, tak adalah. Kita tengok Nabi dijemput pergi menghadap Allah Ta'ala. Ringkas cerita. Saya tak nak ceritalah perjalanan satu tangga tu. Makna kena panggil lagi lah Isra' Mi'raj. So, makna. Kan? Nabi waktu naik ke atas, sama dalam pada Nabi nak menyampaikan jumpa dengan Allah Ta'ala tu. Nabi dah jumpa macam-macam. Nabi dah tengok semua benda. Orang berzina jadi apa? Orang orang kedokut jadi apa? Orang makan harta anak yatim jadi apa? Orang makan riba jadi apa? Kan? Orang yang mengumpat jadi apa? Kan? Orang yang mengatur-ngatur orang ni jadi gunting bibi, gunting lidah. Orang yang berlagak, cakap besar. Ibarat lombu yang masuk keluar pada lubang nak masuk balik tak boleh. Bercerita kemen handal sudah dia buat apa pun tak boleh. Ada. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali KRU. Okey, kamu rasa siap. Okay. Jadi bila Nabi naik satu-satu-satu sampai menghadap Allah Ta'ala. Nak tengok karakter Nabi. Mungkin jemaah lain tak cerita, saya cerita. Bila Nabi naik atas menghadap Allah Ta'ala, saya shock kan. Tahu sampai katih kan. Bila Nabi sampai ke atas, Allah Ta'ala sebut apa? Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak tunjuk Nabi kita walaupun dah menghadap Allah masih tunduk lagi, hormat. Nak jadi Nabi tahu, cuba kalau kita dapat menghadap Allah caniah betul, macam tu lah kan. Tapi Nabi tunduk. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Apa yang Nabi minta? Ya Allah, kau berikan Nabi Adam sekian-sekian, kau berikan Nabi Ibrahim kelebihan macam yang Nabi Daud dapat lembutkan besi, Nabi Isa boleh sembuhkan penyakitnya dan boleh hidupkan yang mati, kau bagi kelebihan kepada, sebut semua kelebihan-kelebihan Nabi. Sudah Nabi tak minta apa pun. Sudah tak minta apa. Macam contohlah, tiba-tiba menteri besar panggil AJK masjid datang. Ada apa keperluan masjid ni? Janilah Datuk Seri. Masjid yang tu saya dengar dapat aircon. Masjidnya ha, dapat kapet. Masjid yang tu pula dapat kipeh. Masjid tu dapat ni. Itu saja. Ha, memang kau tak dapat apa. Kan? Tapi biasa kalau kita dapat jumpa menteri besar, bukan cakap lah. Dahsyat senarai. Betul tak? Nabi tadi cakap macam tu. Bukan Nabi tak nak minta. Nabi nak beritahu seolah-olah memuji Allah. Allah dah bagi kelebihan untuk semua Nabi-Nabi ni. Jadi untuk aku ni terserah lah kat kau nak bagi apa. Macam tu lah. Ha. Nampak tak Nabi kita? Nombor satu Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Ha. Declare kekasih Allah. Ha. Nampak? Kita ni kena rasa seronok sebab Nabi diangkat sebagai kekasih Allah.
Rasa seronok tu patut lebih daripada rasa declare dengan girlfriend. Kan? Ataupun dengan isteri kita. Lain. Kan? Kemudian, aku jadikan engkau sebagai pembawa khabar berita gembira dan amaran buat umatmu. Sebab Nabi dah tengok semua benda. Tu yang Nabi sampaikan beria-ia pergi Taif, pergi sana sini. Nak beritahu cepatlah, bersamalah dengan Islam, masuk Islam cepat. Dengan Islam yang kau nak selamat ni. Nampak tak? Dan Nabi dan juga Allah sebut, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Langsung timbul dalam kepala kita, ya kau, layak kau kita jadi sebaik-baik umat. Sebab bila sampai je turun-turun-turun tangga. Ha tu, saya potong, ringkaskan lagi. Turun-turun-turun sampai jumpa masa sebelum naik atas kan singgah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Sorry, umat yang paling miskin sekali. Saya ni direct sikit cakap ni 9 tawuk tau, tapi faham kan? Umat paling masakin sekali, umat kau lah. Kenapa umat Nabi Muhammad paling miskin? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Semua nak sikit-sikit je. Istighfar 3 kali ya. Cuba kalau imam bawa 1000 kali ni, menyumpah belakang. Gila betul imam ni. Apalah gila malam ni panjang pula dia. Cuba imam doa apa panjang? Memang imam, alhamdulillah bil alamin. Awak dah tak doa. Agak macam tu lah. Tak bukan orang sini, tempat lain. Di sini okey, tempat lain. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi kenduri dekat Saman, nak kenduri tahlil arwah lah kan. Gila zikir, panjang. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya zikir, lah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Panjang zikir. Last kali baru, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu pun 1000-2000 tu. Baru berbaloi lauk udang galah dapur tu. Ini mentadarah banyak, zikir sikit je. Betul? Ya. Imam lepas ni pukul pemanjang mam. Kalau harap sendiri ke rumah, belum tentu lagi baik banyak tu. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana seorang? Mana seorang tu dah panik tu. Kalau menjorit tu tiba tu. Kan? Ha, tapi nak tunjukkan umat kau ni pemalih, Nabi Ibrahim kata. Umur dah lah tak panjang, tapi sikit-sikit dia buat. Tapi tu sebab kelebihan umat Nabi Muhammad, umur tak panjang tu sebab kita beramal sedikit tapi pahalanya tu besar. Tu dia beza dia. Banyak kelebihan ni. Kalau nak cerita, kena sambung lagi ceramah ni sampai besok, lusa. Macam tu kan. Tapi saya cuba kompreskan. Ringkaskan. Jadi tu dia, manusia yang bernama Muhammad cukup hebat. Kan, cukup hebat. Sampaikan Michael Hart kata, kan, andai katalah Muhammad ni masih hidup, masalah dalam dunia hari ni tentu takkan ada. Macam tu, tu orang putih, orang kapi cakap tu. Kan? Mahatma Gandhi pun puji Nabi Muhammad. Kan? Semua orang, tak ada siapa pun. Dia dah tak ada orang puji dia lagi. Nak cakap apa? Hebatnya manusia yang bernama Muhammad ni. Itu sebab Nabi Ibrahim kata, sebab umat kau ni miskin, kau suruh dia tanam tanaman syurga. Nampak? Apakah dia? Itulah dia yang disebut la haula wala quwwata illa billah lil azim. Dalam satu pandangan kata, dia ajar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah lil azim, yang kita baca sebelum doa. Jadi kan, bila Nabi ni turun daripada jumpa Allah tu, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Cer." Apa cer? Maknanya macam mana? Salat, salat apa cerita? Salat. Nabi jawab, "Okey, Allah dah fardukan 50 waktu kau pergi naik balik." Tak terbuik dah umat kau, 50 waktu banyak ni. Nampak? Tapi ramai yang tak tahu kenapa Nabi Musa suruh naik balik. Sebenarnya ada maksud tersirat.
yang kita tahu sebab kurangkan salat. Cuba kita fikir, Nabi Musa baik dia jaga umat dia, kenapa dia suruh Nabi kita naik sangat beraya, so minta kurang, naik turun dah kurang dah 45, jangan banyak lagi 45 tu, kau naik lagi. Sebenarnya kenapa? Kenapa Nabi Musa suruh naik? Tahu tak? Tahu tak kenapa? Ha, itulah pencamah sebelum ni tak cerita. Lambik mana jemput surbat datang. Tak ada lah. Sebenarnya dia tak tercerita tu. Nabi Musa ada satu kelebihan. Dia boleh bercakap dengan Allah. Tapi Nabi kita dapat menghadap Allah. Setiap kali turun sebenarnya Nabi Musa seronok sangat tengok nur Allah tu ada kat muka Nabi waktu turun tu. Kau naik balik, setiap kali turun tu seronok tu, kau naik lagi, dia kata, nak tengok lagi tu. Itu sebenarnya salah satu rahsia. Turun naik, turun naik, turun naik, sudahnya dah 9 kali turun naik, tinggal 5 waktu saja. Kau pergi minta 5 waktu ni pun umat kau tak terbuat dah. Nabi kita jawab, malu dah muka aku ni, mana nak letak muka minta kurang, malu benar dah. Tapi itu Nabi Musa cakap, yalah, tapi kau tahu lah, walaupun 5 waktu ni, kau tengoklah berat sangat bagi umat kau untuk buat. Tu yang ada yang cakap tu, Nabi patut kau nak naik sekali lagi, dia cakap tu. Itu akal pemalih tak nak semayang tu. Kan? 5 waktu. Dalam 5 waktu tu yang paling berat bukannya yang maghrib, bukan zuhur. Punya subuh yang 2 tu paling berat sekali. Dia masuk gym, ha, 50 kilo. Sebelah tangan boleh angkat, ha. Selimut tak berapa gram tak boleh angkat. Mbak, iya. Benda ni tak berlaku kat masjid ni lah. Sebab masjid ni sedih faham kan, jemaah subuh dia pun memang macam ni ramai. Janganlah golak nampak benar tidak. Kan, okey. Jadi Nabi kita dikatakan sebagai ikon kehidupan berkeluarga sebab Nabi ni contoh terbaik. Kita tengok macam mana dalam surah Al-Ahzab. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Dalam ayat Nabi tahu sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Confirm dalam Quran dah cakap. Kata percaya Allah, kata percaya Rasul, kata percaya kitab. Percaya kitab, Quran dah bagi tahu, Allah bagi tahu Nabi kita contoh ikutan terbaik. Kenapa nak ikut yang tak baik? Artis Korea ikut budak perempuan bertudung universiti agama nak bunuh diri, sama macam artis Korea yang dipujanya, sama-sama nak dia bakar lilin, kena togo kat mufti wilayah, benda tu tak boleh, berdosa. Budak tu cakap dia tahu apa, bayangkan. Tak tahulah bangang tu tahap mana, tak tahulah. Saya macam tu ya, tak ada nak cakap apa lah. Nabi contoh ikutan terbaik. Ikut tu selesai. Nabi sebut, waktu khutbah terakhir Nabi, semua orang ada handphone, ada internet, upload, copy, simpan dalam phone kita. Khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan apa? Baca satu-satu. Macam wasiat lah. Arwah ni pesan ni, pesan ni, pesan ni. Kita buatlah. Nabi kita sebelum dia menghembuskan nafas dia, sebelum Nabi tinggalkan Masjid Nabawi tu, kan? Sebelum Nabi tinggalkan, Nabi baca khutbah tu, Nabi baca khutbah dekat Gunung Uranah tu, Nabi baca khutbah terakhir, Nabi kata sampaikan pada yang tak hadir ini, termasuk kita. Nabi dah pesan. Baca satu-satu. Yang ni aku dah buat belum? Pesanan Nabi, yang ni aku dah buat belum? Yang ni aku buat ke? Nabi sebut apa dia? Dia antaranya Nabi sebut sesungguhnya apa, riba itu
apa, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Tengok balik akaun kita, ada tak yang unsur itu? Kalau ada, pergi ke kaunter, kaunter bank, tolong tukar. Saya nak pakai sistem perbankan Islam. Cakap, tak kira mana bank pun sekarang, semua pakai sistem perbankan Islam ada. Kawan kita yang Cina India ni pun semua dah pakai sistem perbankan Islam. Sebab dia tahu, dia tidak menindas dan sistem itu adalah yang terbaik. Dia tahu, tiba-tiba orang Melayu kita pula cakap, memang betul lah sistem perbankan Islam tu tak ada interest. Tetapi dia cas perkhidmatan dia tinggi, lagi baik pakai bank biasa. Suruh orang yang cakap macam tu mengucap balik semula. Ya. Dia bukan pasal logik, ni hukum Allah. Kalau kau kaji betul-betul, walaupun tinggi tapi dia fake setiap bulan, dah diakadkan, dia tidak menindas. Kau nak faham tu? Apoi tak kira lah bank Limau ke, Maybank, bank Cimbank, CIMB Bank. Tak kira lah bank mana pun, semua dah ada dah sistem perbankan Islam. Ada produk dia. Kita pergi sana, tukar. Niat sebab Nabi pesan, mesti rasa seronok hati kita. Lapang dada sebab satu pesanan Nabi itu kita dah buat. Macam-macam Nabi pesan. Dan hujung tu, di hujung Nabi sebut, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebab salah satunya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku, salah satunya Sunnahku itu. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, ikut Nabi, Sunnah Nabi. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak dalam surah itu tadi. Saya habiskan. Jadi makna kata, dua perkara ini mustahab. Pertama, Quran, Sunnah. Nabi dah pesan. Macam mana apa benda dalam dunia ni tak diajar dalam Quran? Semua ada. Semua ada. Itu sebab kalau kita pening-pening kepala, Quran ni juga adalah jawapan. Dah pening kepala, pun nak buat ni, pun nak buat ni, pun nak buat ni. Bolah Quran. Ambil Quran tafsir, bismillahirrahmanirrahim. Ambil wuduk kan, buka Quran, buka buku surat berapa. Ni ada, cuba baca buku surat tu. Apa? Allah Ta'ala bantu kita. Rupa baca-baca kisah Nabi Lut. Oh, patutlah agak aku ni doge sama cuman Nabi Lut ni. Contoh macam tu lah. Ya, adalah gambaran-gambaran. InsyaAllah kita sendiri faham apa maksud Allah Ta'ala nak beritahu kita. Ya. Ya. Jadi makna kata, Quran dan Sunnahku. Nabi, lepas je Nabi baca khutbah terakhir tu, dikatakan ada yang pandangan kata 6 bulan, ada yang kata 6 bulan ke 2 tahun, Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Nanti baca. Baca sendiri satu persatu apa yang Nabi dah pesan. Nabi suruh kita buat baik kepada ahli keluarga, dan Nabi kata, aku adalah yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi kata. Ini kita terbalik. Dengan kawan-kawan belanja makan hari-hari. Dengan bini tak ada duit. Dengan anak. Pandanglah banyak sekarang susah banyak belanja. Domut. Kedokut campur komut, kedomut. Salah tu. Kita kata kita sayang Nabi. Kita buat ceramah hari ni, dapat dah satu poin. Sayang Nabi. Penganjur, apa, jatuh kuasa masjid, dah dapat satu poin lah. Berapa banyak pahala Allah Ta'ala bagi, bergantung. Dengan niat masing-masing. Dapat pahala dah. Sebab menganjurkan program. Yang datang, dapat pahala lagi. Tu pun tengok, datang niat kenapa? Niat sebab sayang bona akad Nabi tu dia datang. Dia datang bukan sebab dia tengok gambar akad banner tu, dia tengok tajuk tu. Hui, tajuk Rasulullah mesti datang. Tu lagi besar pahala. Mana yang datang sebab nak? Sebab dengar malam ni ada ayam goreng kampung. Dengar macam tu lah, tak tahulah. Ha. Ada makan tak? Ada. Okay. Confirm kan? Kan? Jadi ada yang datang sebab makan, lain lah pahala dia. Adalah yang datang, aku dah charge penuh bateri handphone aku dah. Malam ni kau tak dapat selfie, tak tahulah. Contoh. Ha, kan? Itu lain nak pahala tu.
Jadi makna kata, datang malam ni sebab sayang kek Nabi ke apa? Ha. Sayang Nabi, ada dua cara kita nak tengok. Pertama, faman ahabba syai'an, Nabi kata. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu, pasti dia selalu menyebut-nyebut. Itu yang kita sebut-sebut tu. Yang berarah Maulidur Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Buat. Adanya zaman Nabi dulu tak buat. Masalah bangang orang cakap tu. Memang zaman Nabi tak buat, tapi kita buat tu, yang kita selawat tu pahala. Berarah tu, kita berjalan, sanggup berjalan penat nak berselawat pada Nabi. Niatkan sebab sayang Nabi. Oh, besar pahala. Jadi buat dia jauh sikit. Buat daripada masjid yang kita berharap sampai bandar Kelang. Sampai sana dah tinggal imam ni, yang lain semua dah tak ada. Kan? Yang pegang, pegang apa tu? Banner tu yang pegang kayu tu lagi besar pahala. Dah lah borek. Dia kena selawat pula lagi. Dia tak tahu nak aku yang kena pegang tu kan? Tapi kalau dia kata, mudah-mudahan aku dapat pahala ni, tanda sayang aku ke Nabi. Akhirat besok semua kira tu. Jangan fikir baju Melayu sepasang je. Sepapan-sepapan tempah baju. Tapi bila bab selawat, pemalih. Digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Buka tajuk, mahabbah kecintaan. Ah, bukan. Bawa tajuk kepada tajuk cinta, takut kepada Allah, tajuk yang pertama. Digambarkan malaikat ni kepala dia sampai bawah arasy Allah, kaki dia sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi, yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu dekat sayap tu menyamai jumlah makhluk dalam dunia ni, punya banyak bulu dia. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka malaikat tadi akan diarahkan, Allah Ta'ala perintahkan dia menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tu, keluar balik dia akan mengibas-ngibaskan sayapnya, maka akan tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu tu tadi. Berapa banyak tu? Bila tertitis saja setiap satu titisan tu, malaikat akan mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang selawat. Itu baru sekali selawat. Itu sebab Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu innahu falam usalli alaih. Orang paling kadakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Dia tengok penyanyi, dia gemar ke orang tu, dia buat lagu untuk orang. Selalu biar dia, dia nak girlfriend itu tahu lagu tu untuk perempuan tu. Isabella, Isabella. Fiona, oh Fatimah. Siti Haida. Ha. Zalika, Zalika, Zalika. Ha. Boleh. Amalina. Goma budak India pakai Mayu. Lagu Samsul Debat tak ada. Oh, Imam tak ada. Tak Imam pun tak ada. Kan? Tapi untuk Nabi kita, selawat. Lawat banyak-banyak, itu tanda kita sayang Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Ini pemalih Nabi Muhammad Allah salam. Ada orang, orang lain dah selawat, biarlah orang ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidnya, tapi hanya untuk Nabi sahaja. Contoh nama kita Muhammad, bini kek dapur panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan, hanya untuk Nabi saja. Yang pukul gatur pula, hanya untuk Nabi je. Ya, sebut nama Nabi selalu, selawat sallallahu ala Muhammad. Siapa yang datang masjid hari-hari ada harapan. Sebab habis dia bagi salam, imam bangun sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam. Ayuh, kan? Selawat.
Ya. Tapi siapa yang bagi salam berkecapui balik eh. Tu berkecapui. Kira budak KL sup berdesup. Berdesup balik. Ya. Kan? Menabut pun sembilan cakap. Ya. Ada yang paling laju menculin itu paling laju tu. Dia tahu nak balik memang dia tak merasa. Jangan sombong dengan Allah. Orang lepih bagi salam, tauhid bangun keluar, sombong dengan Allah. Istighfar tu apa? Astagfirullah. Nak minta ampun dengan Allah, kita ni ada dosa. Kalau kita tak istighfar, seolah-olah macam, awalnya istighfar lah, aku dosa tak ada. Tentulah agak lah, tentulah. Kok sibuk sangat mula? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa yang paling pendek yang kita tahu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban nar. Hamdalah amin. Dah balik. Apa lah balak pula? Doa makan ustaz. Mana doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah keberkatilah kami. Fima razaqtana, ke atas rezeki kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah berdoa, berdoa, faham tidak? Tu sebab bila masjid KRU tu buat kuliah bahasa Arab tu datang. Ada kan? Ada. Ustaz ajar bahasa Arab. Dapat simple-simple jadilah. Tak sok tipu ke orang. Tapi kalau baca doa tu jangan kuat-kuat benar lah. Slow-slow. Takut orang semua lah dengar. Apa barik dan Nabi Muhammad SAW tanah bina sama nama. Orang semua lah dengar. Doa makan. Dia pula tahu. Dia payah. Dia terdengar pula orang semua lah tu kan. Dia pun sama. Tapi betul kau nampak lembaga lah benda yang polik-polik tengah-tengah malam itu gak doa baca. Baca nampak tu buat macam Samsul Yusuf tu benda doa dalam munafik ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Lari yang tu tu. Gilo betul dengan aku nak dimakan ni ada. Ada juga. Hantu pun tahu tu nak makan. Aduh, parah tu kan. Bacalah doa lain. Belajar dengan imam lah. Macam-macam doa boleh baca. Iya, tu sebab kena belajar. Bila kita belajar bahasa Arab tu, kan, Al-Lughatul Al-Arabiyah ni, paling tidak mungkin ada bacaan-bacaan imam baca. Ya, macam imam dia ambil, dia tak main. Nak ta'ina kelallah. Masjid basah. Godang ekon mengelatuk dia sajuk baca nak toina bandar. Tengok imam steady kan baca. Jadi paling tidak kita cuba. Kita dah belajar bahasa, cuba tangkap sikit apa maksud, apa maksud, apa maksud dia. Kalau tidak so, kita tak ada ilmu tipu ke orang. Fau jana tauruna falabatiu fautiu falaparin. Apa maksud dia? Hau jana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud? Itu sebab tak belajar. Tu bukan ayat Quran, tu bukan hadis, tu bukan bahasa Arab. Tapi tu jawi bubuh baris. Hau jana hawau jinnun hujan. Hau jana tauruna tawau rawau munturun. Hau jana tauruna fanabbatin hujan turun dengan lebat faurutin pogut falaparin lapar itu. Kau punya ngangguk jenia jenia ngangguk kan. Itu cakap. Mana belanja? Tahu. Iya jangan main-main. Zaman Nabi dulu bayangkan. Sampaikan orang nak melariskan barang dia, dia tipu hadis. Dia kata ada hadis Nabi. Al-Bazinjani minal iman. Tolong sebahagian daripada iman. Ya, itu sebab kita kena belajar. Datang majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Jangan pilih penceramah. Datang tiap-tiap malam. Tuan-tuan ingat senang kau nak panggil penceramah. Dia mesyuarat tu sakit perut tu. Tadi 7 orang JK tunggu ke depan. Risau penceramah belum sampai. Datang-datang ni Azia. Betul ke tidak penceramah ni? Si keluar. Ha betul dia kata kan. Okey. Tapi tu okey tu sambut saya ceramah dekat Kuantan. Ni Azia kan. Saya sampai dekat hotel, butik hotel dekat Kuantan. Saya suruh driver saya kopi kereta basuh lumak kotor. Sampai ke lobby tu, kopi basuh kereta tu baru datang balik.
Jadi saya turun, dia tahu jalan. Jadi yang jatuh kuasa penganjur pun, steady ustaz, datang naik Grab, orang hajar betul. Naik Grab dia cakap aku. Weh, dia pergi basuh kereta aku tu. Tapi saya tak kacik hati benar-benar, okey tu. Ada apa, senang. Jadi AJK pun nampak saya ni azan tu, dia tak ada lah sosak napih. Tengok, oh dia ni, tak ada. Dia ni beso-beso je. Kan, santai-santai je dia kena tangan. Okey, berdua. Nenek kata basah-basah, baik mak, kacik-kacik sudah lah. Ada orang tanya, ustaz, apa nak kata kacik? Saya pun jawab, minyak aku kan kau bayar. Tentu aja kan. Bayar warna. Kan? Jadi, kita sebut nama Nabi. Kan? Sebut nama Nabi. Nabi kata, orang yang paling baik di sisiku pada kiamat kelak, paling banyak selawat ke atas Nabi. Ada seorang lelaki, ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Tapi bila dia pandang Nabi, Nabi memaling dengan wajah Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajah kau? Kau marah aku kau? Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana lah kau tak kenal aku? Yang main orang kata kau lebih kenal umat kau, lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang benar, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal akad engkau, kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Tu dia sebut. Langsung terjago. Dia terjago daripada tidur. Dan dia menangis. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia mimpi sekali lagi bertemu dengan Nabi. Dan kali ini Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Akhirat besok, kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Nah, masa tu telanjang, tanpa sibuk nengok orang lain punya. Semua kelangkabut waro, tak ada. Wuih, tu bukan pengurusi masjid kah? Tak ada. Tak sampai. Semua huhaho, semua ni macam ni. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik tunggangan, ada yang berjalan dengan muka. Punya hino eh. Wah, ni dah cover tajuk Padang Mahsyar ni. Oh ya, mahal bayar malam. Tak ada lah. Saja yo, tak ada. Tonton jangan dongah tu cakap orang ni. Sekarang itu ada orang cakap, Samsul debat tak ada 20 ribu, memang dia tak datang. Ui, sondam ada bawa mulut eh. Jangan tonton, jangan dengar fitnah-fitnah orang. Jangan. Memang betul lah kalau orang bagi, saya tak tolak. Orang bagi, saya ambil. Kok RM50 pun bayar, saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang dalam. Tak ada lah. Tak ada lah. Kalau dah tu bajet, ada baik channel, saya datang. Misal. Gurau lah tuan-tuan, gurau lah. Tapi memang tawuk betul dia orang ni. Tuan-tuan, kau tak ada cakap ya? Ustaz, tak maaf kan, bajet kita orang banyak ni ayo. Ha, cakap, insyaAllah, okey. Mak itu bodoh nak azan ke apa? Ha? Oh, macun. Allah, Allah. Tutup tingkap tu, dek. Ha. Ha, tutup. Ha, pernah. Okay. Ingat kau bodoh nak azan, handa apa tu sini? Dah sudah tadi isyak, Ustaz. Ha. Jadi, makna dah lupa dah pasal apa tadi? Selain sebelum bayar tadi, pasal apa? Apa tadi? Padang Mahsyar. Itulah. Sambut bayar, saya terlupa. Di Padang Mahsyar tu nanti, kita akan berjalan ni, matahari sejengkal. Masa tu lah nak tengok amalan kita macam mana. Ada orang poloh sampai buku lali. Ada poloh parih pinggang. Ada poloh sampai telingur. Ada yang lomeh tawih macam ni. Sampaikan ada yang sebut, ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka, tahu ya Allah, senang. Payah duduk sini. Dia tak tahu neraka lagi tahu. Jadi ringkas cerita, Padang Mahsyar tu kemudian, tu ceramah lain, banyak batu panggil. Bila dia teruskan perjalanan ni, kita semua nak cari bantuan ni. Jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam bantu aku. Jumpa Nabi Musa, wahai Musa bantu aku. Jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim. Semua jawab, nafsi, sendiri-sendiri.
Tak ada pek tolong lah, apa pandailah kau. Sendiri-sendiri. Sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa cakap, kau jumpa dengan Muhammad. Muhammad boleh tolong kau. Masalah ya, jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak perjalanan dia 1,000 tahun. Itulah. Lama kan. Jadi, ringkas itu, katalah sampai jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita. Kalau Nabi kita boleh panggil umati, umatku, kemari, 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 umatku, mari. Itu sebab kita tengok Nabi kita satu-satunya Nabi yang tak pernah gunakan kota doanya menjahannamkan umat dia, tak pernah. Ketika dia tak elok, tak, bukan saya nak kata Nabi lain tak elok, tak. Contoh kita tengok Nabi Musa, dia doa tenggelam Fir'aun. Dia tengok Qarun, bila doakan timbul habis dengan harta dia tertanam, tu jadi harta Qarun. Kan? Makna bila doa tu, Nabi-Nabi lain tu kira macam Nabi Lut kan, terbalik-terbalik lah. Macam tu lah. Umat Nabi Nuh habis, jahanam lah orang yang tak ikut tu, memang habis lah. Tapi Nabi kita tak. Ketika dakwah di Taif, kita ingat macam mana Nabi kotuk satu rumah nak menyampaikan dakwah, nak ajak berislam. Nabi kena hina, Nabi kena maki, malahan disusun budak-budak ni, dia bagi segenggam-segenggam batu supaya semua kejar Nabi dan baling Nabi sampai berdarah-darah Nabi. Sampailah Nabi duduk di apa, satu kebun kurma tu, Nabi bertaduh bawah tu, Nabi dengan berdarah-darah, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Berikan kekuatan ke dia. Sampai ke malaikat bagi tahu, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata, nampak tu, Nabi tak pernah doakan untuk jahanamkan umat dia, tak pernah. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tetapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan pada aku. Rupa-rupanya bila hari ini kita pergi Mekah, kita singgah ke Pulau Taif, kita tengok 100% penduduk Taif Islam hari ini. Kalau Nabi terimalah proposal malaikat tu dulu, nak terbalik yang gunung tu menghempap suruh habis, tanam habis lah. Makna Taif ni habis di muka bumi. Ya, agak macam tu lah kan. Disebabkan itulah kota tu Nabi tak ambil kota doa tu, simpan jadi syafaat akhirat tu. Jadi Nabi kita satu-satu bagi syafaat. Bila Allah Ta'ala sebut tadi kan, dekat arasy Allah tu Nabi kata, sungguhnya kau aku jadikan kekasihku, aku jadikan umatmu sebaik-baik umat, aku jadikan kau pemegang panji liwa ulham, yang mana para anbiya dan mursalin semua akan duduk di bawah panji yang sama, kau ketuanya. Sampaikan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, semua ya Allah bagilah kami umat Muhammad, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Semua orang merayu nak jadi umat Nabi Muhammad, tak dapat. Tapi kita dapat jadi umat Muhammad. Relax ya. Kek kedai kopi. Ya. Tadi saya singgah ya, tadi dekat kedai depan Usmaniyah. Usmaniyah ke Usmaniyah? Sup kambing power. Usmaniyah apa? Bawah pokok, bawah pokok ketapang tu, tepi jalan tu, depan dengan DIY tu. Anai. Oh, korang duduk mana ni? Kau salah tempat ni. Kedai mamak tepi jalan tu lah. Umayyah. Ha? Sama dia. Tak tahulah mamak tu, kat bawah pokok tu. Ramailah orang Islam minum situ tadi, nampak kan? Yalah, dia kata, dia pakai kopiah, bos yang toke tu tadi. Alah. Usmaniyah, Usmani, Usmani, apa? Sama dia. Ha, tak kira lah apa nama. Ada seorang tu, ada seorang sama Allah. Tak, malam ni camah ni, camah ni kan? Pergilah. Tengok dia membalun sup tu. Tak datang dia tau. Wahal dia tahu tajuk Rasulullah malam ni. Itu contoh lah. Itu sebab kata tadi, dah diberi peluang jadi yang terbaik.
Dah diberi peluang sebaik-baik umat, tapi kita tak ambil peluang. Tak rasa apa. Orang lain berobot nak jadi umat Nabi, tak dapat. Kita dapat jadi umat Muhammad, relax, tak buat apa. Tak rasa apa. Itu sebab kena syukur. Pertama, dalam banyak-banyak makhluk, Allah tak jadikan kita ni tumbuh-tumbuhan. Bayangkan jadi robong. Setiap kali kenduri masjidnya comel robong. Kita tak juga jadi binatang. Apa yang tahu benar mocun ni, dia sempena apa ni? Ha? Oh, di Pahali. Hari ke yang keberapa dah ni? Oh, ya parah tu. Tapi masalah kadang kan cahaya warna. Raya Cina, raya India, yang tahu memang cun bukan dia. Orang kita yang tahu memang cun. Raya kita dah tentu kita hilang jari. Raya dia pun kita hilang jari. Heran tu. Tak apa. Ha, kan dah lupa orang. Bila bercerabih dah lupa orang. Dah tua macam mana. Ha, orang lain minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tak dapat. Kita dapat peluang, kita tak gunakan peluang tu sebaik-baik. Umat Nabi Muhammad ni special la ilaha illallah. Tu sebab kata, dari antara tumbuh-tumbuhan tak. Kalau bayangan lansat lahir-lahir jadi kambing. Ini pergi. Asal raya korban ni comel. Aku rasa kau ni, kambing tu bincang sama dia dalam kandang. Aku rasa kau. Aku tengok kau daging banyak. Ui, tuan kita minat tulang lah. Oh, dia lah cakap. Aku suka ni, dia berburak sama. Dia tengah dua ekor dalam tu. Rupa-rupa raya haji, dua-dua je un. Dua selesai. Syukur Allah tak jadikan kita binatang, jadikan kita manusia. Dalam banyak-banyak manusia, syukur Allah jadikan kita manusia beragama Islam. Lahir-lahir Islam, tak percaya, tanyalah ada Bang Adam Korir. Tanyalah orang Islam yang pun mu'alab Cina, India yang masuk Islam ni, menangis sebab dia dapat Islam. Sebab dia kata, kalau aku tak dapat Islam ni, tak tahu jadi apa hidup aku. Dia mengenang balik zaman jahil dia. Dia sadih. Kita boleh cerita, Abah dulu muda-muda, pergi farm fair dulu, mak dia boleh cerita, mana perempuan Abah tak bawa. Kalau dia boleh cerita lagi tu. Dia menangis, dia mengenang zaman dia tak tahu dulu. Dan dia syukur dapat masuk Islam. Dahlah Islam, dahlah ramai-ramai orang Islam, Allah pilih kita jadi umat Muhammad. Itulah nikmat paling besar sekali. Dahlah umat Muhammad, duduk ke Malaysia. Allah Akbar. Dekat KRU lah tu. Allah pilih tu. Orang lain berlumur-lumur nak masuk kumpulan KRU. Tapi kita rupa-rupa baru tahu. Rupa jemaah masjid sini rupa. Nampaklah. Syukur. Ya Allah Akbar. Nak cakap apa lagi? Syafaat yang Nabi nak bagi kat kita tu ada tiga jenis. Yang pertama, mendapat keringanan di padang mahsyar. Ringan kat padang mahsyar. Kedua, masuk syurga tanpa hisab. Masuk tauhid, jangan tanya, tak ada roadblock dia. Dia ni masuk tauhid. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi sebab ada secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan masuk dalam syurga. Kalau itu pun tak dapat, berhenti dah jadi orang. Ya. Ha, tu, tapi teruklah sikit yang ketiga tu. Dah kena sekso, dah kena apa. Kan? Alah, macam tu, tak apa weh, kita kan umat Muhammad. Ada cakap, kita umat Muhammad kena sekso macam mana pun, akhirnya masuk syurga juga. Senang hati kau cerita. Jibril cerita macam mana dengan aku? Ini belum masuk lagi buat keluarga tau, panjang macam malam ni. Kan? Saya kena huraikan dulu yang itu. Sebab bukan selalu kan. Pasal neraka ni, Jibril beritahu, wahai Muhammad. Bila Nabi tanya, neraka tu macam mana Jibril? Wahai Muhammad, taruk neraka ni. Nyalaan api tu dibakar selama 1,000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih.
Lepas tu bakar lagi 1,000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit je pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Lepas tu menangis Jibril. Apalah kau nangis lah. Yalah, takut aku pun kena masuk dalam neraka. Kau ni dengan tahap taat pada Allah, nafsu pun tak ada. Kau beribadah hari-hari, menyembah Allah hari-hari. Apa yang kau takut? Dia jawab, alangkan Azazil, malaikat yang paling mulia tu pun Allah boleh letakkan dia abadan abada selama lama masuk neraka, nikah pula aku. Itu malaikat fikir macam tu. Kita siap buat lagu berenang di lautan api, eleh nyampah lah aku nak. Lautan api sanggup kurenangi. Pengar tak penyanyi itu nyanyi? Lautan api sanggup kurenangi. Minum air kopi, oh pun bertiup. Nak berenang lautan api, Allah nyampah lah kan? Tapi ialah puitis. Jadi, bila kita cerita tadi, cara nak tunjuk kita nak sayang Nabi, dua perkara. Dalam keluarga kita, pertama sebut nama Nabi selalu. Selawat. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Mendayu ke rumah. Ataupun Alfa Sallu ala Nabi Khatamur Rusulil Kiram. 1,000 selawat ke atas Nabi, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yang mulia. Dia ada lirik dia. Ngawiti engsor iki syiiran kelawan uji marang pangeran kang ngawe langit bumi ne. Faham tak? Saya pun tak faham. Tu selawat syair Jawa, tapi Jawa halus betul. Ha, melotuk pocon dengan aku cakap. Saya sedara mara saya ramai dekat Meru tu. Sepupu-sepupu mak saya. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu sebab muka saya macam Pan Asia. Kacukan Melayu campur Jawa. Minang campur Jawa. Jadi janang. Bukan janang tingkap tau, janang. Jadi selawat banyak-banyak. Mudah-mudahan Nabi kenal kita. Kalau Nabi kenal kita dengan cara itulah. Dua saja Nabi nak kenal kita. Bila itu, ya Rasulullah, tolong aku Rasulullah. Aku macam pernah dengar sorong. Tapi kek mana ya? Makna Nabi tak berpocam, makna kita jarang-jarang selawat. Ada selawat tapi jarang. Tapi kalau nampak, ha kemari, Nabi memang kenal. Makna kita selalu selawat ke atas Nabi. Nah, tapi kalau mana aku dengar ni? Suara tu sayup-sayup je. Contoh tak perasan. Sebab dia selalu bila orang selawat, dia miming. Dia miming je. Pemalih. Sudah Nabi tak pernah dia. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Dalam keluarga kita, hidupkan sunnah Nabi. Ya. Apa sunnah-sunnah Nabi perlu buat? Antaranya, Nabi bagi salam. Kenapa dah hidupkan sunnah Nabi? Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi punya sayang kita, dia bagi standard paling rendah sekali, iaitu satu sunnahku. Nabi tak kata, barang siapa yang menghidupkan 100 sunnahku. Nabi tak sebut siapa yang hidupkan 50 daripada sunnah aku, tak. 10 pun tak. 1. Tu semua tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Yang paling senang mentadarah.
makan buah tamar. Nabi juga makan buah tamar, kita makan buah tamar. Buah kurma kena sentiasa ada stok kat rumah. Dua makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam. Pertama, antaranya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Tak, sebab dia jaga stok. Marah orang perempuan. Madu labah. Torang-torang sikit cakap ustaz ni. Kan ni marah, kan ni buat surat. Imam tolong jangan panggil penceramah lagi dah. Menghasut. Betul, buah tamar, madu. Madu. Ini buah tamar, bulan puasa baru ada. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Tak ada boleh dah. Kalau tidak tu bulan puasa, nazak-nazak lah. Usup tayub. Dah nazak kawan tu. Usup tayub. Pagi raya meninggal kawan tu. Dah tak dengar suara dia dah. Nah, dah meninggal usup tayub. Tiba-tiba puasa tahun depan, Yusuf tayub. Hidup lagi. Buah tamar. Makan paling senang. Apa susah? Kalau nak ikut sunnah Nabi betul-betul, beli kurma ajwa. Ha, kurma ajwa atau kurma Nabi. Tapi kalau hari-hari makan, boleh botak kepala. Bukan sebab rasa. Harga dia mahal. Tapi bolehlah, tak kisah, janji buah tamar, boleh. Sebab niat ni sunnah Nabi. Bagi salam, Nabi dengan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi sendiri, sahabat-sahabat puih nak berlumba, nak bagi salam dengan Nabi. Tapi tetap Nabi bagi salam tu. Sampaikan satu kisah, seorang sahabat menyuruh balik. Balik tiang, nak pastikan dia nak sogah Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Nah, Nabi tak beri salam. Rasulullah, kau tahu kau ada kat sini. Biasa kau ada, jadi aku bagilah salam. Nabi kata macam tu. Bagi salam tak merendahkan taraf kita. Balik rumah, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bini betapa banyak. Allah bila balik. Bagi salam ke rumah. Adalah ulama' dulu-dulu kata, dekat rumah orang Islam ni, rumah tangga rumah orang Islam ni, atas bumbung tu seko jin jago. Jin ni mengacau yang kau jauh. Jadi kalau orang tu tak bagi salam, memang dia kacau. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Isteri jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lari jin. Sebab kita saling doa mendoakan. Memang kita tak nampak jin tu. Kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Pasal pindah jumpa boleh, pindah ngikut dia kan. Dia kerja dia bisik itu, keraguan pada hati. Itu kemudianlah tajuk lain. Apa lagi? Minum air masak, ni pun sunnah Nabi. Tapi kau nak tahu cara minum. Nabi minum, kita ni kadang minum yang halal tu dah ada. Tapi halalan thayyibah tu tak cari. Nabi minum air masak, Nabi sihat. Dapat minum air zam-zam, lagi sihat. Tapi, kita minum air. Air tu memang halal dah, tapi kita tambah dengan sirap. Kita tambah dengan oren, tambah dengan gula. Jadi, halal-halal dah, tapi yang mudarat tu kita tak jaga. Tak cukup baik lagi air. Mak. Tapi kalau minum, kurang-kurang, tiga tangguk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dua, tiga. Kan nampak tu tip itu. Tapi kalau minum macam ni lah. Tu tak lapik malu sunnah. Tapi puih hati dan. Ya Tuhan. Bak hawi kan. Ha, jampi. Makna kena tahu. Wangi-wangian. Nabi pakai wangian. Kita pakai wangi-wangian. Tapi kalau nak ikut Nabi betul-betul, pilih yang terbaik. Contoh, kita cakap dengan sahabat kita. Kita pilih minyak wangi, kita cakap, "Eh, kau rasa bau ni okey tak?" Kita tanya kawan kita. "Kau, yang ni keras sikit lah. Yang ni? Ha, yang ni okey.
Maknanya kita ikut sunnah Nabi sebab kita pilih yang terbaik, bukan mencapai. Nampak? Wangi itu yang terbaik. Selipar kasut kita ngadap keluar, sunnah Nabi. Ha. Ini tak, wih, kasut kau ngadap keluar, ikut jopun ke? Ikut jopun tak dapat pahala. Tak, ikut sunnah Nabi. Ha. Nabi dengan jopun siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jopun ikut Nabi, kita ikut Nabi. Ikut jopun memang. Jopun bukan hanya selipar tu. Dengan kereta-kereta dia semua mesti wajib parking. Cuba tengok kilang-kilang Jepun. Marah dia kalau parking ke dalam ni, dia mesti menghadap keluar. Budak-budak daripada kau main berlari-lari kat luar tu, kau susun selipar. Dah orang tua ni tak jumpa selipar sebab dah biasa bersepah. Bila tu susun dah tak kena mana satu selipar, aku tak tahu dah. Payah juga. Kan? Macam mana Nabi dengan isteri Nabi? Nabi bergurau senda dengan sahabat-sahabat, bergurau senda. Nabi tanya khabar sahabat. Itu pun sunnah Nabi. Tiga hari tak nampak sahabat, Nabi tanya, Umar mana? Tiga hari dah aku tak nampak dia. Nabi biasa tiga hari tak nampak, Nabi tanya mana? Imam dah tiga hari tak nampak dia pergi mana? Imam pergi khusus. Ah, sunnah Nabi. Mana pergi haji apa tu? Dah lama tak nampak. Lah, dia dah sebulan dah pindah. Ah. Oh. Haji itu mana pergi? Dia baru kahwin. Bila dah kahwin? Baru lagi. Dia bukan dah tua kau. Baru 85. Okeylah tu yang seorang. Biarlah dah kahwin. 85 okeylah tu. Kan dia pun memang seorang apa, bini dia kan dah lama meninggal. Kau tak dengar habis cerita ni yang seorang. Apalah bini dia umur 25. Ha, nampaklah. Wah, gila tu 85 dapat bini 25. Tak gila. Bukan senang nak dapat tu. Tapi sangka baiklah. Alhamdulillah dapat dia isteri yang tegap-tegap boleh jaga dia. Macam tu. Kena orang perempuan tu gamal. Ah, malam pertama mampu itu. La ilaha illallah, jangan. Tak baik cakap macam tu. Cuba tanya perempuan tu. Apa yang kau gamal menangan haji tu? Haji tu kan dah banyak umur dia. Entahlah kak. Dia ni saya tengok baik. Lemah lembut. Romantik. Ha, ambil kau. Romantik orang tua tu. Semayang tak tinggal. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balik-balik. Dia dah pokak, tak terang lah. Agaklah. Tapi sini okey, tempat lain ni. Sini 85 okey. Sana, 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 tempat lain. Jadi kita tanya khabar, itu sunnah Nabi tu. Bergurau sana, Nabi dengan sahabat Nabi bergurau. Bukan Nabi tak bergurau dengan sahabat Nabi. Bergurau. Pernah sahabat-sahabat, ingat tak perangai kita dengan kawan-kawan kita bila makan sate? Kita makan sate, rap, kita gigit, lepas itu lidi itu kita letak dalam pinggan dia. Pernah buat tak? Konon macam kawan kita makan banyak, kita makan sikit. Pernah buat tak? Mereka biasa buat. Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi, dia makan buah tamar, biji itu dia letak dalam pinggan Nabi. Nabi nampak ni. Sahabat letak, Nabi tak marah. Kau pahala letak sini. Tak. Nabi senyum, Nabi miah. Ya, sahabat tu. Sudah dah habis makan, sahabat-sahabat tunggu. Ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi jawab, alhamdulillah. Tapi kamu semua lagi hebat dengan biji-biji kotoran. Habis pinggannya tak ada biji. Ha, nak tunjuk Nabi bergurau, Nabi tak gurau kasar. Lembut ya Nabi kalau cuba kalau kono dah kita gitu kan. Ha. Nabi dengan isteri Nabi tak bergurau ke? Bergurau. Ini kita koreh ya, montang-montang ada pengerusi masjid. Contoh. Assalamualaikum. Umat garang nak balik. Yang seorang tu lah bekas-kas. Assalamualaikum.
ke kanan pusing. Wah kacau ni. Tertutur kan. Assalamualaikum. Lamah lambut. Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Tengok macam mana? Ya Humaira. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik rambut. Balik. Wahai pipi. Tak apa pipi kau. Ni tak tahu. Pipi lonjong kau. Pipi sengit kau. Pipi kambung kau. Tak apalah janji pipi dia kan. Pipi, pipi. Bagi kan. Jatuhlah. Tak kira lah. Tak kira lah kan. Yo. Nabi panggil, ya Humairah. Masa tu pasal apa? Pasal Nabi nak tahu masakan isteri. Ada satu hari tu pasal masakan isteri di masjid. Ada apa ya Rasulullah? Ha, tengok tuan perempuan. Macam mana isteri Nabi panggil Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggillah. Kalau suami kita panggil, ada apa wahai suamiku? Pangkat suami tu panggil. Bukan pangkat kerja dia. Faham? Ya pipi dia panggil tadi kan. Isteri datang. Contoh dia panggil nama manja lah. Ya. Oh sayang. Isteri pun sampai. Ada apa wahai imam tiga? Mak imam tiga panggil lah. Jangan macam tu. Pakat kojo tu ki okey tu yang seorang tu ada apa wahai operator pengeluaran mak ai kojo kilang pun sabut eh tak ada apa wahai suamiku isteri Nabi panggil ada apa ya Rasulullah Nabi pun jawab ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu kenapa Rasulullah kan kita makan bersuap ingat Rasulullah kau suap aku dulu. Nabi punya mulia akhlak Nabi ni mak. Dia dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri tu suap dah lagi. Dan bila suap ya, Nabi senyum kunyah macam biasa, pepul kali macam biasa. Tak ada Nabi buat muka masin, tak ada. Nabi senyum ya kunyah macam biasa. Bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap ya, langsung dicapai pinggan dia buat ke dapur. Ya Allah masin dia tahu. Cuba kalau kita, kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Rumah dia punya darah ni kan. Lambut panggil. Wahai isteriku. Yang orang perempuan pula, kau nak ingat bila suami panggil, bersedia terima teguran. Yang abang nak beritahu ni. Masakan ni macam masin sikit. Nak sedap masak sendiri. Oh, payah. Payah macam tu. Lambut cakap. Kadang memang betul. Sebab orang perempuan sangat masuk syurga. Nabi kata, orang perempuan jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami dan taat perintah suami, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Mak, jaga empek ni boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih? Tapi masuk untung. Semua mu kena akun. Masuk yang cakap ni. Iya. Jadi yang perempuan, rupa-rupa yang susah, jaga maruah diri, maruah suami tu susah. Kadang suami dia ada buruk kan kat orang. Suami tanya, apa ni orang jiran tanya, aku tengok suami kau tu macam tak kerja je, duduk rumah aje. Eh tak adalah, dia kerja sebenarnya. Cuma malam nanti dia keluarlah kerja. Dia memang siang dia tidur. Sebab dia tu kasyif kan, dia cover suami dia. Dia sekarang tengah kerja tapi kerja tak tetap lah. Penat, kesian juga tengok dia. Macam tu. Ni tak, aku tengok suami kau macam tak kerja dekat rumah. Memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Yang keempat tu pun susah. Taat perintah suami itu pun payah. Oh perempuan, mulai hari ni taat setuju. Faham? Ni orang cerita syurga, nak rasa syurga ke tidak? Taat aja. Yalah. Bukan semua, kan? Okey, taat yang baik-baik aja boleh.
Boleh tak? Orang lelaki, kahwin baik tak? Baik, tak faham. Ya? Ya. Itu sebab orang perempuan, kalau lelaki ngajak tu, on tak on? On. Ya. Faham? Ha. Jangan main-main, suami ni lagi tua, lagi sensitif tu. Kan, kalau lelaki nak manja tu, manja. Nabi pun bergurau senda dengan isteri. Ini dah tua dihalau lelaki itu. Pergi keluar lah. Famak lah. Jangan. Ha. Orang perempuan yang muda-muda ni, sahabat-sahabat. Jangan gamar-gamar tutup kilang tau. Dah anak empat je cukup tutup kilang. Tutup kilang. Jangan. Nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Faham? Pengurus kalau ada jumpa tapak baru dah main-main. Kau tak takut ajar kan dia main-main. Jadi pen ni bincang lah elok. Ya, kadang tu sebab tapi ialah orang lelaki ni bukan apa. Mak beriuh waktu dia main mocun malam ni. Dia pun raikan maulud ni kan. Nah, orang perempuan kena ingat tu. Kan, orang lelaki ni dia bukan apa, dia kadang dia cakap ya, dia bukan berani benar pun cakap ya. Nabi pun dah pesan kalau tak mampu berlaku adil, seorang pun cukup. Yang seorang tu pun tak adil, nak lebih. Betul tak perempuan? Oh, yang tu kuek jawab. Dia buat orang lelaki ni ajak dia toman dengan isteri bila bersalin tu, toman. Jangan bagi alasan. Saya tak dapat toman isteri saya, Ustaz. Minta maaf, saya takut darah. Toman isteri dalam bilik bersalin, no, pandang muka dia. Jangan pandang tempat lain. Pandang muka dia. Belum panah lagi perempuan bersalin, darah keluar kat muka. Toman dia. Sakit, bang. Sakit, bang. Yo, sabar. Sakit, bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dah pernah marah pula. Yo. Akhirnya bila bersalin dia, menitis air mata suami itu sebab tengok penderitaan isterinya menahan sakit melahirkan anak. Nah, lepas itu suami pun cakap, yang abang tak pernah tengok yang sakit macam ni. Cukuplah lepas ni, tak payahlah beranak lagi. Tak payah beranak lagi dah. Abang, takkan seorang je anak kita bang? Cukup. Abang sayangkan kau. Abang tak sanggup tengok kau sakit. Bagi orang lain pula. Dalam pada tu sampai lagi. Tak adalah. Seorang pun tak apa, kan? Jaga elok. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi romantik. Ya. Nabi cakap dengan isteri dia, wahai isteriku Saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Hantar sampai pintu tu. Orang perempuan, saya nak tanya, nak datang masjid ni lah, nak keluar tadi atau pergi kuliah, suami hantar tak sampai pintu? Hantar tak? Hantar tak? Ha? Tak. Aku dah ajar tadi jaga maruah suami tadi kan. Cuma cakap kadang-kadang hantar Ustaz. Ah, macam tu, cakap lah macam tu. Dorang tak ada kan. Yalah, esok hantar lah tu. Esok suami hantar. Eh, abang hantar pula sampai pintu ni. Sunnah Nabi. Duit belanja ada tak? Aku tanya duit belanja. Tak ada bang. Kau jalan lah, aku tanya je orang tu kan. Lepas tu Nabi, kalau minum tu dengan isteri dia, siap ikut bekas bibir. Tadi kau minum dekat sini kan? Aku pun minum dekat sini. Romantik. Abang, cubalah ikut Nabi. Nabi kalau minum, bang, dia ikut bekas bibir isteri dia. Kongsi tau gelas tu. Abang, cawan lain, cawan lain. Kongsilah. Aku kan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau nago. Tahan tu. Bila nak minum, umat bau letak balik. Salah. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi main koja-koja dalam rumah. Balik ambil.
Anakmu dah tak ada. Anakmu dah keluar, anak dah tidur. Ha, jom bang, line clear. Ha, main kerja. Jangan main nyuruh, rumah dah lah basah. 7 hari tak jumpa. Rupa dah koreh dah lemari tu. Ha, main kerja. Nabi main lumba lari, kot samput tu ambil macam duduk tu. Nah, jangan. Ya. Main kerja-kerja. Tapi dalam rumah jangan kat luar. Kan jiran nampak. Pula kono Nazir tu dah contoh. Contoh. Kan Nazir main kerja-kerja kat luar rumah kacau jangan. Dalam rumah. Ha. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi. Nabi kalau isteri nak naik kenderaan, dia tadah lutut itu jadi tangga. Ha, nak naik kuda, naik unta, dia tadah lutut itu. Romantik tak romantik. Tapi kita kalau nak buat tu kaji dulu kapasiti borek badan bini kita. Jangan main tadah, aku tengok semangat ramai ni. Pada lotak tu, ya Allah apa yang kau makan ni tipah. Oh, ya Allah. Perak, patah pula dah satu hal. Satu hal pula. Kan? Yo. Ataupun apa lagi? Atau sebab bini kita tak naik kuda, dia tak naik unta. Dia naik motor, start dan motor dia. Dia naik kereta, buka pintu, keletap. Hamba. Ni apa? Sampai-sampai pintu pun buka ni apa hal? Ya, aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Tuan-tuan tu saya bawa kereta. Pintu depan dia lah buka. Alah, kau nak gurau pun tak boleh lah. Tak tutup pintu. Iyo. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Oh, langsung senyap. Dia dah terbayang macam mana nak buat ni tu kan. Ada saya ceramah kat Johor tu, menyaut perempuan, tak muat besen. Ha, siapa? Siapa suruh kau pakai besen? Kau seorang ada tak muat? Jumpa imam, mam nak pinjam bokeh mandi jenazah, pinjam. Tontu-tontu bosa. Tontu-tontu bosa. Ha. Mam pinjam, mam. Besoklah pinjam, ada orang meninggal lagi ni, besok pinjam. Tak, tak kisahlah kau tak bokeh pun dalam shower tu boleh. Saya camah kat satu felda tu menyaut dia. Tak terdaya tengok eh. Siapa suruh tengok? Tak pun mandi malam tutup lampu. Agak-agak. Mana pula laki dia tadi? Tadi ada dia tadi. Buka lampu. Dah terbaring pun tu. Terperanjat. Dia tak biasa. Iyo. Kita ni sebenarnya dalam rumah tangga. Nabi memang romantik betul. Nabi waktu mandi dalam bekas tu dengan isteri dia. Isteri dia, dia siramkan air kat Nabi. Nabi siramkan air kat isteri dia. Bila isteri dia siram kat dia, Nabi kata, cukup wahai isteri ku. Habis air ni nanti. Nampak? Bergurau ini, bong ni. Panggil suami, jangan panggil atuknya. Bapaknya. Yang paling menyampah lah. Mama, mami dia, mentang-mentang pelabuhan klang. Panggil mak, sudahlah. Ibu kau, ni mama, papa dia. So, ni mami, papi dia. Oh, daddy. Daddy, papi. Kan? Daddy, kan? Nabi posat. Dalam keluarga, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Didik keluarga kita untuk sayang Nabi. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqira'atil Quran, dengan membaca Al-Quran. Saya nak bagi sikit lagi. Kiri, saya faham. Muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu, maknanya tak tahan dong. Sikit-sikit. Nabi ni nak beritahu kenapa kita kena sayang Nabi. Nabi waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu, ya Rasulullah? Nabi jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Kenapa kau rindu mereka, ya Rasulullah? Nabi kata, macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku.
dengan tahap tak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi kata, mana Nabi rindu kita. Pertama. Kedua, bila Nabi tanya pasal neraka dekat Jibril, Jibril kata, neraka ni ada 7 pintu, wahai Muhammad. Di situlah pintu pertama, neraka hutamah untuk ini, neraka hawiyah untuk ini, neraka sakar untuk ini. Ada neraka untuk orang menyembah api, dan neraka untuk orang kafir, orang munafik. Sampai pintu ke-6, dia sebut kan. Kau kata tadi ada 7, pintu ke-7 tu untuk siapa? Terdiam Jibril, tak tergamak nak beritahu. Kau cakaplah pintu ke-7 tu untuk siapa? Sesungguhnya wahai Muhammad, pintu ke-7 dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Allah menangis Nabi sampai pengsan. Dek sayang ke umat. Dan Jibril pun sama menangis sambil dipangkunya Nabi yang tengah pengsan. Dan bila Nabi bangunnya, Nabi terus tanya, wahai Jibril, aku nak tahu, aku tahulah ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Maka Jibril kata, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Nabi tarikh masuk dalam rumah, menangis-nangis, Nabi tak keluar-keluar. Nabi keluar pergi solat, Nabi balik, Nabi menangis, tidur nangis, duduk nangis, makan nangis, memang dah tak ada selera dah pun, menangis. Seminggu lebih kurang Nabi jadi macam tu. Kemudian ketika Nabi yang sakit selepas baca khutbah terakhir tu, Nabi dah terlantar ke rumah. Nabi tanya, Nabi nampak Jibril datang. Wahai Jibril, ada ke apa-apa berita kau nak hiburkan aku hari ni? Hiburkanlah hati aku ni. Jibril kata, wahai Muhammad, jangan kau risau, Allah dah siapkan, janjikan syurga, dah terjamin syurga untuk kau. Nabi jawab, kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Dengan lemah Nabi kata, aku tak nak dengar itu. Nabi nak dengar pasal umat dia. Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan umatmu dah masuk dalamnya, baru orang lain boleh masuk. Barulah Nabi saja. Macam tu special kita. Dan sampailah satu hari, datang malaikat maut memberi salam di rumah Nabi. Anak andanya Fatimah menyaut salam, boleh aku bertemu dengan Rasulullah? Kemudian dia masuk dalam. Wahai ayahandaku, ada seorang lelaki datang, aku tak tahu siapa, tak pernah kulihat wajahnya sebelum ini. Nabi jawab, ketahuilah anakandaku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan kelazatan, menghapuskan segala kenikmatan dunia ini. Itulah dia malaikat maut menangis Fatimah. Panggillah dia masuk. Maknanya masa untuk Nabi dah sampai. Waktu nak cabut nyawa, Nabi tanya, mana Jibril? Tak nak ke dia tengok aku? Jibril dah lari siap-siap dah, tak sanggup nak tengok Nabi kena cabut nyawa. Kemudian waktu ditarik nyawa Nabi perlahan-lahan, Nabi menjerit, ya Allah, sakitnya, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Nabi sebut lagi pasal umat dia. Nabi sakit, tak fikir pasal dia, dah boleh tanya umat dia lagi. Dan berdoa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu bagi ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni. Tentu sekali Nabi minta. Tu ada pandangan kata, kita dicabut nyawa tetap sakit, tetapi kesakitan tu dah tinggal 1/3, sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil. Azab yang sakit ni, sampaikan nanti di penghujung dunia nanti, sebelum nak dihancurkan dunia ni, sebelum nak didatangkan padang mahsyar hari kiamat tu, semua nyawa makhluk dicabut, akhirnya tinggal malaikat Jibril, malaikat maut. Allah perintahkan, wahai malaikat maut, kau cabut nyawa Jibril. Cabut juga nyawa Jibril. Sekarang apa ya Allah? Sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Malaikat maut cabut nyawa dia sendiri. Bila dia cabut nyawa dia sendiri, dengan penuh kelembutan nak cabut nyawa sendiri. Bila dia cabut, ya Allah sakitnya. Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya,
Orang yang beriman kepada Allah sebelum ini tentu akan cabut lebih lembut lagi. Dia ingat dah lembut dah. Rupanya sakit lagi. Macam itulah. Itu sebabnya petua dia soalan bocor nak bagi. Nak menyelamatkan diri kita di akhirat besok. Atas dunia ni banyakkanlah menangis kerana Allah. Banyakkanlah kasih sayang kita pada Nabi. Sebab itu insurans akhirat. Waktu Nabi, ringkas cerita, Nabi nak selamat. Katalah Nabi kenal kita, yang kisah tadi. Nabi kenal kita, Nabi nak selamatkan kita, nak bawa kita masuk dalam syurga ni. Dia bawa ni umat dia, nak bawa masuk dalam syurga ni. Tiba-tiba terdengar satu bunyi yang bingit. Kuat betul bunyi apa ni? Kuat. Memang kuat betul. Rupa-rupanya bunyi nauman api neraka. Berapa jarak dia? 500 tahun perjalanan. Dah macam tu punya kuat. Dan api tu makin dekat, makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, berzakat, haji, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Bila Nabi halau api tu, makin dekat api tu. Makin Nabi halau, makin dekat. Makin halau, makin dekat. Maka pada ketika itu datang Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah gelas ini, air ini, kau siramkanlah air itu pada api. Nabi ambil, Nabi siram dengan izin Allah, reda api. Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku ni? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Ha, jadi menangislah kita kerana Allah. Mudah-mudahan didiklah anak-anak kita, didiklah keluarga kita supaya mencintai Nabi, supaya mengutamakan akhirat bukan yang dunia. Ingat, tak ada lagi dah. Besok kita nak beli rumah bahasa mana lagi? Boleh beli rumah kalau mampu, tapi beli rumah jangan lupa akhirat. Pengisian dalam rumah, kek mana tempat semayang? Kalau tengok rumah-rumah sekarang, rumah-rumah baru Bali, dia dah siap kelok kat dinding tu, ada belok-belok. Ini untuk kepala katil, ini untuk almari. Kan? Sudahnya semayang depan jamban. Ubah suai, buat satu ruang semayang. Baru first class. Bakal menantu datang rumah. Jangan tanya soalan dunia, kau jauh mana? Saya kerja dekat sini. Tetap kontrak. Tetap dah tak ada. Gaji berapa? Dalam 1,000 lebih. Macam mana nak jaga anak aku? Mak ayat dia. Duit dalam bank ada berapa? Kereta kau bawa ni pinjam dengan siapa ke? Kau beli ke? Ataupun bapak kau punya? Mak tanya dunia soalan. Cuba datang tu tanya. Ni pakcik nak tanya sikit. Di segi pendidikan agama macam mana? Wah, macam tu lah. Steady. Alhamdulillah saya masuk sekolah dulu, tiap-tiap tahun belajar agama. Wah, lain macam jawapan kau. Macam mana pula, daripada dia satu memang ada satu sajak agama. Wah, budak ni tak faham soalan aku ni. Kau jago semayang tak? Wah, ayah. Kau jago semayang tak? Saya kadang-kadang jago, kadang tak. Wah, kacau ni. Macam mana pula, saya bila jago, bila saya semayang. Kalau tidur tak dapat tak, aku pijak pula budak ni kakak. Ada tu yang tiga orang datang, tiga budak datang ke rumah dia. Bagus-bagus. Tiga-tiga nak akak nak aku. Tak apa. Kau nama siapa? Nama saya Mat Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Senang. Dia pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah. Beria tu, melagu kan. Bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Lagi senyum benda tu. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oh, dia punya slang tu. Yang ketiga tu dah berpaluh. Nama dia Yasin. Wah, parah ni. Kenapalah ayah aku bagi aku nama macam ni dia. Dia dah berpuluh, mampu lah aku nak baca Yasin ni sekarang.
Selesai budak tu. Okey, bagus. Ha, kamu siapa nama? Pak cik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qallahu Ahad. Apa mana bohong. Agak-agaklah kau nak menipu pun. Nama gelaran lagi panjang daripada nama betul, menipu tu. Tapi betul penilaian kita. Macam saya kata tadi, pertama-tama saya cakap dunia. Itu sebab saya sebut mula tadi. Dunia adalah sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kita tengok pangkat sementara. Rumah, harta sampai masa bukan kita punya. Pindah nama bagi ke orang anak-anak kita. Kereta berapa lama baru sampai masa rasa lama. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ingat tu. Jadi ingatlah, ingatlah banyak-banyak yang Nabi sayang kita. Berdasarkan penceritaan saya tadi, kita boleh tahu tak patut sangat kalau kita tak sayang Nabi dengan tahap Nabi sayang kita sangat-sangat. Jadi rasa cukuplah sekat tu tuan-tuan. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya, dekat luar sana saya nampak ramai orang berniaga. Sekarang tinjau-tinjau, jangan tanya khabar, ya, tanya harga dan boli. Ada tengok barangan sunnah pun ada kupiah, ada minyak wangi, tengoklah sekarang. Ya. Jadi rasanya cukup sekat itu. Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.